Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya, arwah ceria seperti biasa teruja layan tetamu di TV. Berkongsikan detik terakhir bersama Aryarham, Mamat Khalid, istrinya Hasimah. Ini tidak menyangka suaminya pergi secepat itu berada dalam keadaan sehat, kata Hasimah. Lagi dia sempat mengajar suaminya mengucap dan berzikir sebelum arwah mengembuskan nafas terakhir tengah malam tadi. Perwatakan arwah ceria seperti biasa. Malah, sebelum kejadian itu, suami cukup teruja melayan tetamu di kafe. Dia tidak menunjukkan sebarang perubahan. Cuma suami memang sibuk dengan kerja penggambaran. Satu demi satu projek diusahakan sehingga saya ajak bercuti pun ditolak. Selepas ketiadaannya, baru saya sadar dia seolah-olah sudah tahu tidak punya banyak masa. Dalam pada itu, Hasimah terkilan arwah suami tidak sempat menyiapkan drama yang membangkitkan kisah dongeng rakyat yang sudah ada persiapan dan ramai pelakon yang ingin membintangi drama berkenaan. Alayarham, Mamat Khalid atau nama sebenarnya Muhammad Khalid, 58, mengembuskan nafas terakhir di hospital Slim River kira-kira jam 12.30 tengah malam tadi. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.